Tribun Pontianak Award 2023, kita lanjutkan untuk kategori selanjutnya. Kategori pembangunan infrastruktur non APBD dianugerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sambas. Selamat malam, salam sehat untuk kita semuanya. Pertama-tama saya Bupati Sambas Haji Satono mengucapkan selamat milad ke-15 Tribun Pontianak. Sukses selalu untuk menginspirasi rakyat dan masyarakat Kalimantan Barat. Selanjutnya saya juga mengaturkan ribuan terima kasih atas anugerah Tribun Award ini pada tahun 2003 atas kerja-kerja pemerintah daerah bersama masyarakat Sambas, terkhusus melalui inovasi pembangunan jembatan non-APBD. Ternyata memang walaupun kondisi dana APBD pemerintah terbatas, tidak membuat kita berhenti untuk berinovasi. Melalui kebersamaan, gotong royong, sinergi, kolaborasi, alhamdulillah hari ini kita sudah dapat membangun dan meresmikan sebanyak 36 jembatan yang bersumber dari dana masyarakat, dana non-APBD. Alhamdulillah ini adalah anugerah ketiga saya terima, setelah sebelumnya 2 tahun berturut-turut saya menerima penghargaan IG Award Inovasi Jembatan Non-APBD Berkemajuan dari Bapak Mendagri Jenderal Tito Karnavian. Terima kasih kepada rakyat, masyarakat Sambas, dan award ini saya khususkan untuk istri tercinta Hajah Yunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.